to my channel nih. Gitu ya ngomongnya. Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti yo. Ya. Gimana? Apanya? Gimana Kak? Apa kabar? Wah, ada Kak Dodit nih, guys. Yeay, asik banget kan. Keren banget kan aku. Keren banget. Baiklah. Jadi sekarang tuh aku lagi main ke rumahnya Kak Dodit, guys. Yeay, bukan dong, ini studio. Oh, studio ya, bukan rumah ya? Bukan, studio. Apa itu rumah? Berarti punya rumah sendiri, studio sendiri ya? Enggak, satu, ini ruang tamu. Ruang tamu ini, tapi keren banget loh, aku suka set up sih. Aku enggak suka. Kenapa? Ini batanya miring-miring ini. Tapi rapi kakak, iya, iya. Aku pengen. Rapi, disentuh roboh ini. Jangan. Ini bata beneran. Kan jangan dong. Jadi aku kan di sini main-main dan juga seperti itu ya. Mm-mm. Lalu kemarin tuh aku ngelihat nih, wah Kak Dodit nih kan. Terus wah kesini main. Ya ampun, ngomong apa sih? Iya. Iya iya iya. Terima kasih loh udah main di tempatku. Iya, terima kasih kembali sudah diajakin ke sini. Kalau enggak kan aku enggak ke sini. Iya. Jadi dong. Kak Dodit ini ternyata suka banget sama kamu. Baiklah. Oke, enggak, aku tuh di sini mau ngobrolin gitar, Kak. Iya, gitar. Boleh, boleh enggak? Boleh dong, karena jadi, kita satu hobi, guys. Iya, dia hobi gitar, aku wall climbing. Jauh ya. Apa kita wall climbing sambil main gitar? Bisa, biar jatuh kena kepala gitarnya. Tapi bermelodi. Wah, bisa, bisa. Jadi, aku lihat di konten-konten Amanda itu sering banget dia main gitar dan iya, udah menelurkan telur kan, lagu iya, dong. Sudah lagu dong. Lagu iya, aku jadi di sini tuh aku mau ngobrolin tentang gitar. Aku dengar-dengar dan aku lihat-lihat Kak Dodit tuh punya banyak buat gitar. Gitarku paling 8 ya kalau enggak 9. Kalau yang banyak, yang elektrik mungkin 8, yang akustik mungkin 30 ya. Wah, wow, itu banyak 38 ya, dong. Kakak aku tapi menjual lebih tuh. Oh, jualan ya. Jual. Kakak lebih ke akustik apa elektrik suka? Kalau sekarang lebih ke elektrik karena dulu tidak mampu beli. Oh, karena sekarang udah mampu beli. Iya, aku beli aja. Wah, keren. Kakak sukanya pertama kali main gitar lagu apa? Lagu Ceylon 7. Oh serius, suka yo, banget iya. Ceylon 7. Mm-hmm. Gitu? Karena waktu itu lagu itu waktu itu hits banget pas ya sekarang masih hits. Masih. Ya. Tapi itu waktu aku itu mulai mengenal nenekku. Ya mengenal cewek dong. Oh, mengenal cewek, ngedeketinnya pakai lagu Sheila. Enggak. Oh, pakai apa dong? Kirain. Iya. Deketinnya pakai lagu Kus Plus. Tadi Sheila. Ya boleh dong, kan beda tema. Jadi karena dia lebih tua aku pakai Kus Plus. Oh. Emang umur berapa cewek? Sekarang dia 70. Wah, neneknya ya? Gak seumuran dong. Gak seumuran. Tapi kan lagunya lagu itu. Pelangi engkau pelangi. Itu. Gak tahu kan? Pelangi. Bukan. Itu lagu anak TK. Anak SD juga. Iya, anak SD. Sampai SMP. Aku tuh boleh gak sih ngeliat koleksinya, Kak? Wah, boleh banget. Karena koleksiku ini sangat-sangat bagus untuk dipamerkan. Tapi pernah nggak dipamerin kayak dipakai ke acara-acara gitu? Nggak pernah. Kenapa? Ya karena aku mulai main gitar lagi ini karena PPKM kan baru-baru gabut. Baru-baru ini? Ya. Oh. Jadi aku mengisi PPKM yang nggak boleh kemana-mana ini dengan bermain gitar. Dengan beli-beli gitar. Mm-mm. Biasanya belinya di mana sih? Kan aku nih lagi pengen belajar elektrik gitar terus kayak bingung belinya di mana. Wah, online banget. Ya bisa online, biasanya aku pakai beli, aku telepon, aku transfer, terus diantar pakai car, online car itu, seret gitu. Jadi kita nggak usah kesana. Ayo, boleh lihat nggak? Ayo, kita tunjukin biar kamu ngerti gitar-gitar, menurutmu nanti gitar itu enak apa enggak gitu. Oke, aku pengen cobain aku semuanya. Nanti ini aku akan tunjukkan mereknya, dan karena kamu spesial main ke tempatku, kalau kamu tanya harganya, nggak aku sebutkan. Ya, tapi bisikin boleh nggak? Ya, aku sebutin. Bisikin. Oke, okay, deh, ayo asik, guys, let's go. Woo!
Ini sekarang ini kita ada di ruang TV ku. Tadi sebenarnya 3 langkah dari ya, situ ya. 3 langkah dari situ. Tapi biar kelihatan luas. Biar kelihatan luas. Ya, tapi keren lah. Iya, ini udah adalah ada pertama adalah gitar warna apa nih? Tosca. Tosca, Tosca. Apa ini lebih ke sea green sih? Iya, sea foam green. Sea foam. Sea foam. Ya, sea foam green. Sea foam itu apa ya? Buih laut gitu. Buih laut. Ini mereknya Fender. Fender gitu, enggak Fender, enggak biasa aja. Fender ya. Ya, buatan ini. Ya, USA. USA, bro. Kamu harus minta ayahmu beli, kalau enggak dibeliin kamu harus nangis 3 hari. Enggak dong, nabung. Enggak apa-apa, ini kamu ayah kamu kaya, santai. Keistimewaan gitar ini masih ada plastiknya. Iya, makanya nih ya, ngompleng-ngompleng gini. Ya, sayang ya, lebih ke sayang. Oh, ya ini karena baru jadi biar sayang, biar masih ada pelindungnya gitu. Ini udah pernah pakai di mana? Di taman dan di dapur. Spesial sekali. Kenapa sih nggak dipamer-pamerin? Kenapa ini nggak dipajangnya? Aku lihat-lihat cuma berserakan doang di taman. Iya. Kenapa? Aku nggak pengen sombong gitu. Yaudah. Ini aku beli 25 juta. Sangat tidak sombong sekali. Itu informasi loh. Informasi. Tidak ya, ada pamer-pamernya sama iya, sekali. Ini Fender buatan Amerika. Aku beli 2,5. Bukan 25,5 juta. Subhanallah. Tidak ada sombong-sombongnya. Tidak ada sombong-sombong. Sekedar informasi. Ini keren. Buat pecinta Guns N' Roses. Gitu gitarnya begini, yang gitarisnya itu yang dipakai ini gitu. Nanti aku mau bikin show stand up. Ceritanya tentang lagu-lagu yang mengiringi aku tumbuh gitu, kayak masa remaja, masa kuliah gitu. Dengan intro-intro gitar yang sesuai dipakai sama gitarisnya. Keren banget, Kak. Konsepnya keren. Keren, konsepnya. Eksekusinya enggak tahu. Kita biar tawakal ya. Iya. Ini buatan USA juga. Iya, keren. Kakak suka gitar-gitar USA? Enggak, ada soalnya karena merek-merek yang legendnya gitar, iya, kebetulan dua Fender Gibson. Betul ini sih. Dari USA. Ini masih kinclong ya. Kinclong banget. Sangat, kayaknya jarang banget dipakai deh. Sering. 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 Paling sering yang mana? Coba ini kan jarang dipegang nih, masih bau toko loh. Masa sih? Aku banget nyium-nyium gitar ini apa sih? Aneh banget. Ini informasi kalau ini paling berapa, Kak? 36. Wow. 36 tambah 25,5 berapa? Ya. Kalian totalin sendiri ya. Totalin sendiri ya. Bentar nih, Alves. Ya. Nih ada jilanya. Plastiknya, Yus. Masih only ada. Gibson is good enough. Okay. Sampai plastiknya masih disimpan. Ini bukan plastik, tapi udah, untuk kalau disimpan lama biar biar berdebu ya. Biar fret sama senar tidak nyatu kalau disimpan lama. Oh gitu. Emang nyatu dia lama-lama? Berkarat terus nyatu gitu. Oh gitu. Kalau lama nggak dimainin nih. Ada. Ini ada lagi. Agak sini ya. Wow, boleh. Set. Aduh, aku kayak orang jualan. Iya, makanya aku lagi lihat-lihat nih. Display. Wah, ini lucu banget kayak apa namanya? Krokodil. Ya, ini reptil namanya. Keren banget. Ini apa? Merknya PRS Paul Red Smith. Lucu banget. Ya, ini gitarnya keren, guys. Tuh keren-keren, kenapa sih nggak dipajang, Kakak? Sayang tahu. Jangan, kalau dipajang nanti dicuri orang. Wah, lebih saya salah satu ya, lebih mudah menjual ini daripada sepeda motor. Ini juga jarang dipakai pasti. Ya semua karena aku beli baru, jadi setiap hari biar nggak bosan itu setiap menit aku ganti gitar. Satu ini. Perkort ya. Ya perkort ganti. Iya sebenarnya. Ya itu orang ini maruk ya, namanya. Orang maruk namanya. Tapi keren, ini keren. Keren ya. Ini apa namanya? Ini motifnya aku suka, serius. Motifnya ini namanya ori top flame apa ya gitu, kayaknya kayu. Kayunya itu ada motif yang lorek-lorek gitu ini. Oh. Ini bukan cat tapi motif kayu kemudian baru. Oh, ini dari kayunya. Iya, dari kayunya. Keren, guys. Keren sumpah. Apakah kalian kamu tidak mau tahu harganya? Boleh, silakan. Ini sekedar informasi. Aku mau tebak dulu boleh? Boleh tebak. Aku tebak 27,2. Oke. Okay. Salah. Berapa dong? Ini 44. Wow. Oke. Okay. Wow. Keren enggak? Boleh dicek keren. Ini PRS custom CU berapa ya? Custom 24 kalau enggak 22. Wah. Ini PRS. Ini gitar tuh ada banyak, salah satunya. Iya.
ini aku mencobai merek-merek gitu. Masih apa? Ada lagi. Ada lagi guys. Wah, ini. Oh, itu yang sudah terbuka. Yang ini lucu sudah banget. Terbuka. Ini lucu banget. Ini desain vintage gitu. Iya. Ini apa sih, kayak bunga gitu apa gimana? Namanya ini kan Fender Telecaster. Fender kan ada dua. Yang icon terkenal yang Telecaster begini, yang ini Stratocaster. Terus ini ada tulisannya Jimmy Page. Jimmy Page ini gitarisnya Led Zeppelin. Itu band lama kan? Iya, iya, aku tahu. Nah, ini edisi Jimmy Page gitaris Led Zeppelin. Dan ini enggak terlalu mahal, guys. Ini ya baru. Ini 25. Se yang tadi lah ya, Fender. Sama Fender. Ada. Ada lagi nih, di sini ada dua lagi. Capek banget ternyata jualan gitar, guys. Ayo Bang, ini yang gimana, Bang? Iya, Bas, tunggu Neng. Ini Abang buka, wah, Neng. Wah, keren banget. Ah, lucu. Ini bentuknya lebih ke aneh ya. Kok kayak gini sih? Iya, lucu banget. Kecil. Ini apa? Ini mereknya Tun gitar. Lucu nah. Ini aku beli tahun 2016, ini gitar elektrik yang aku beli dari tawa orang-orang, jadi aku di entertain. Aku ini gitar listrikku pertama, ini aku beli. Oh, ini yang pertama banget. Tune gitar, ini gitar nggak terkenal. Tapi lucu. Tune gitar teknologi, nih mereknya ada. ini Tune. Kecil banget. Iya, kecil banget. Ini nggak terkenal, gitaris juga nggak ngerti ya, jarang ngerti. Ini Tune gitar, ini aku beli berapa ya? 14 juta paling dulu. Oh, lumayan itu ya. Lumayan ini. Ini berarti pertama, yang kedua yang mana kak? Yang pertama, inget gak? Yang semuanya ini kedua. Oh, semuanya? Ini. Ini seru nih. Ini kenapa gede banget? Ya, ini gede banget karena dia nyabang gini. Tara. Sebenarnya gitarnya kecil. Tapi ini nyabang bercabang. Ini bisa buat berantem juga ya kak? Enggak dong, ini buat metal. Jeng gitu. Hitam putih, lucu deh kalau hitam putih kayak gini. Ini silver deng, silver hitam ada. Yes. Ini pick up-nya aktif karena ada di sini ada baterainya. Lucu banget. Ini berapa kak? Ini 22, murah. Ini. Oh, aku kira 4-4-an gitu. Enggak, 22 juta. Ini lucu banget. Ini mereknya ini. ESP. Jadi merek-merek gitar keren tuh sebenarnya ada banyak. Tapi yang terkenal itu. Hati-hati, ya Allah ya, hati-hati. Lanci banget guys, sayang kalau jadi tumpul. Gak bakal udah. Tumpul juga sih. Aduh, capek. Wow. Nah ini dia Tara, ada rapotnya. Gitar ini adalah sekolah guys. Rapotnya nih, wow. Oh, certificate of authenticity. Yes, nggak jelas, bla bla bla. Ini asli gitu gitar. Iya, ini ada. Ini emas ya? Ornamen emas ada ini. Apa itu? Rokok? Tusuk gigi ya bukan? Bukan dong. Buat itu sik. Wow. Udah. Ini elegan banget. Sumpah ini keren banget sih. Nah, ini emas beneran nggak? Enggak ya, enggak ngerti, enggak kelihatannya. Ini Ibanez J Custom. Ininya biasanya kan titik-titik doang, ini ukiran nah, bunga-bunga ini nih. Iya, keren banget. Berarti ini bisa di custom enggak sih kalau Fred itu kayak mau pakai bisa, muka bisa. Sendiri? Oh, kalau ini kan J custom kan ini Ibanez yang edisi custom shop toh. Jadi ini semuanya beda dengan yang biasa-biasa. Oh. Berarti ini custom sendiri atau gimana? Custom dari sana. Oh, dari sana. Namanya ini seri custom. Oh. Ini kayunya kayu alami. Terus ornamennya emas banget. Ini masih bertekstur-tekstur gitu. Oh, ini kayaknya cocok banget waktu kamu pakai kostum emasmu itu, pakai gitar ini. Mana pakai? Ada dong di foto Instagram itu. Kok dia ngeliatin sih, aku aja lupa kasus. Ada kan? Gak inget nggak ada emas-emas? Ntar aku tunjukin deh di editing. Di sini tuh kostum emasmu. Ya coba, boleh deh di kostum emas ya. Oh, ini. Tapi iya, ini keren banget. Ini Ibanez emas. Very elegant. Mm-hmm. Elegant banget. Ini murah ini. Serius? Ya, ini 58. Murah. Ribu rupiah. Kalau ribu rupiah murah deh. Murah, lucu gitarnya ini. Lucu banget, itu keren banget. Ada rapotnya lah gitu. Pakai rapot, gitarnya pakai rapot. Gitarnya sekolah. Nah, ini gitarku tapi favorit Amanda guys. Ini ya, gitar. Iya, ini enteng banget karena cuma separo gitarnya. Ya, ini gitar. Tuh lihat.
tuh dimakan. Baik, kita tes, kita menyanyi. Stars are standing there on a balcony in summer air. Merdu banget ya. See the light, see the party, the balkans. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo. You were Scarlet Letter, and my daddy said stay away from Juliet, and na-na-na-na-na-na-na, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere you can be alone. I'll be waiting for you, but you never come. You'll be the prince, and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say. Penting-penting, buah gitu dong. Karena kita sudah bermain gitar, aku punya challenge. Okay. Kalau di YouTube aku itu kita harus bisa, otak kita harus berjalan kan? Okay. Kita harus bisa berpikir kreatif, jadi kita akan membuat lagu. Oke, okay. Kita bisa membuat lagu, harus wow, bisa. Tentu tidak. Jadi nanti bakalan dikasih tahu ada kata-kata, mm-hmm. dan kita harus membuat lagu dari kata-kata itu. Oke. Okay. Lagu simple aja. Oke. Okay. Kak Dodit boleh bikin lagu dari kata Tresno. Tresno itu artinya love, cinta. Ya? Stress itu stress, no itu tidak. Jangan stress. Stress, strain. Oke. Okay. Baiklah, Tresno. Stress, gitarnya gini lagi. Lebih ke Roma ya. Obatnya iman. No. Tresno. Dudu koyong ngene. Aku ora seneng karo kowe. Udah ya, aku takut didatengin Pak RT. Boleh. Udah ya. Oke, itu tadi genrenya rock ya, keren banget. Jarok, jawarok. Jarok. Itu saing jorok ya, saingannya jamet. Tadi jajes, jorok. Jajes, jawajes. Gila. Baiklah. Tresno, coba. Tresno. Kornya simple ya, standar ya bunda. Aku tapi bahasa Indonesia. Oke. Di saat aku melihatmu, ku langsung tahu kalah hidupku. Dipungkiri lagi, aku tahu apa yang akan ku katakan kepadamu. Aku tresno karo koe. Sama, aku juga. Eh, oh itu lagu aja, tak kirain beneran. Tresno karo koe, Mas Dodi. Keren banget. Nih, aku ada lagi. Boleh. Wah, dibalas, guys. Dibalas, guys. Perasaanku sama kamu itu seperti gitar ini. Apa tuh? Tak berujung. Masuk sekali. Itu enggak bikin lagu sih, gombal aja. Ya enggak apa, bagus lah, bagus. Berantakan seperti lagu ini, sudahi saja cinta kita. Wow.
Gak pas semua, gak ada yang namanya juga berantakan dong. Berantakan itu memang konsepnya. Iya, konsep itu adalah konsep. Iya, itu jangan konsep menghina itu. Anda berantakan ya konsep. Nih, okay, berantakan. Beda genre lagi ya, kita emang masing-masing. Wih. Berantakan. Kok ada loh game nyusahin orang banget. Sumpah. Berantakan. Cinta kita. Berantakan. Semuanya. Kulihat kau jalan dengan dia. Hatiku sangat berantakan, berantakan. Semuanya berantakan. Cinta kita berantakan. Wow, bisa keren juga. Bisa, bisa, bisa. Seru juga, seru. Keren, 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 keren. Baik. Aduh, guys. Ada lagi? Lo. Ada berapa kata nih? Ada 26. Jangan kan? Dong. Sesuai aku alfabet. Sudah. Gila. Ini terakhir, boleh terakhir. Kata terakhir adalah. Boleh kali ini ada first bridge, chorus, first chorus, wow. Ending. Aku ngeprint note balok dulu ya. Repot. Ini keren. Garing, gadis belia yang baru mewek, jadi liar karain keren, dan dibilang garing. Itu plesetan sih. Itu apa emang? Oh, ya. Gak apa-apa. Ya, biar gak copyright ya. Gak apa-apa. Putri, terima kasih Jamrut. Jauh banget. Udah, udah. Garing. Garing, oke. Aku tuh anu ya Allah. Chord apa ya chord yang keren? Garing. Gigi lo garing. Garing. Gosok gigi deh. Saat kamu marah-marah, kamu seperti kucing garing. Wah, garam dong. Itu garam. Aku lapar, aku pengen nasi garing. Nasi goreng, itu goreng, ya ampun. Aku sangat senang hari ini aku garing. Ya sih, bener kalau itu. Itu girang. Oh, girangnya. Wee, keren banget. Terima kasih banyak ya. Amanda, maka. Ini keren banget. Tapi game segini jangan diulang ya. Maka. Capek banget ini. Kenapa capek? Oh, saya setiap udah bintang tamu harus seperti ini. Gila. Wah, terima kasih banyak Kak Dodit udah main ke rumah aku. Wee, kebalik dong. Oh, kebalik ini ya. Ini rumah aku dong. Ini kan gitar aku sekarang. Kalau ntar aku kamu usir dari sini, ini ya. Kamu. Jangan ambil dong. Rumah dong, jangan dong. Oke, makasih Kak Dodit. Aku sudah boleh main-main ke sini, melihat-lihat gitar, bernyanyi bersama. Sama-sama Amanda sudah datang di acara aku dan ini yeah. Collab aku paling heboh loh. Biasanya enggak gini, paling kita lebih ke nyari pesugihan gitu. Enggak. Lebih ke dark ya. Yeah. Ini collab keren banget. Yeay. Itu menantang kreativitasku. Harus kreatif di sini. Pusing banget. Terus semoga kamu segera mendapatkan gitar yang kamu suka. Amin. Bisa beli ya guys. Iya guys. Ya. Dukung channel ini biar dukung Amanda channelnya. Beli gitar yang baru. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Aku mau pulang. Makasih kakak. Loh, Amanda jangan dong. Garing. Mas Parto, aku telepon ayahmu deh. Garing. Mas, iya gitarnya. Iya tuker senapan angin ya.